صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا رضي ولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di pengajian Ma'rifat Banjar, Jilis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan keluarga beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pula kita banyak ucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis kita malam hari ini. Dan malam hari ini kita kembali kepada pengkajian syarah kitab Al-Hikam dari Ibnu Abdillah Al-Skandariyah, halaman yang ke-37, bagian yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuan Syekh Ibnu Abdillah menyatakan bahwa orang yang ingin merubah kehendak Allah disebut beliau adalah orang yang bodoh tadi. Bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Jadi bila ada seseorang, kata Tuan saya tadi, ingin mengubah kehendak Allah, lalu beliau memberi kode, memberi lambang, orang ini adalah orang yang bodoh. Kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu ma'rifat disebut dengan iradat. Iradat artinya adalah kehendak Allah. Jadi secara makna iradat itu disebut dengan kehendak Allah. Masih ingat kemarin ada istilah ahwal atau tajrib, di mana jika hati atau tubuh seorang murid sedang berada dalam suatu situasi keadaan tertentu, ia harus tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan diri tetap berada pada keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya dari sana, dengan suatu catatan keadaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jadi masalah ahwal dan tajrid sudah kita bahas pada pengkajian yang telah lalu. Misalnya lagi jika ia sedang berada dalam keadaan terlepas daripada keduniawian,
ia harus menahan diri untuk terus berada dan rela dalam keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya ke keadaan yang lain. Jika terbesit di hatinya keinginan untuk mencari penghidupan atau kasab, itu artinya ia tidak sopan kepada Tuhannya karena ia sudah menolak keadaan yang dikehendakinya. Jadi apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah, inilah yang patut kita syukuri, yang patut kita ridai. Dan mengenai kehendak Allah ini, mengenai kehendak Allah ini termasuk dalam iman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah percaya engkau kepada Allah, percaya kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada qadar Allah baik maupun yang buruk, hadis riwayat Muslim. Nah, pada kehendak Allah ini ada istilah qada dan qadar. Qada itu artinya penciptaan. Sedangkan qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya qadar adalah penciptaan, sedangkan qada tadi adalah penciptaan, sedangkan qadar tadi ketentuan. Jadi ada ketentuannya, ada penciptaannya. Di mana sesuatu terjadi pada waktunya yang telah ditentukan dan dikehendaki Allah. Jadi qadar itu memiliki makna arti segala ketentuan Allah atas segala sesuatu yang terjadi pada diri dan pada alam. Sesuatu terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dikehendakinya. Ini pahaman tentang qadar secara umum. Kemudian tentang qadar, qadar mencakup apapun yang terjadi pada seluruh makhluk di seluruh alam semesta. Jadi yang namanya qadar adalah mencakup apapun yang terjadi pada seluruh makhluk di seluruh alam semesta. Nah, mungkin kita bisa membedakan mana itu qada dan qadar. Jadi qada itu penciptaannya, sedangkan qadar tadi ketentuannya. Ketentuan itu istilahnya takaran. Sedangkan qadanya tadi adalah proses penciptaannya. Sedangkan qadarnya, nah, namanya qadar, ya ukuran ketentuannya. Kemudian kita kaji kepada diri kita tentang kehendak Allah atau berhubungan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri tadi merupakan qada dan qadarnya Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri tadi adalah termasuk qada dan qadarnya Allah. Dan qada dan qadarnya Allah inilah yang disebut kehendak Allah atau iradat. Jadi ada iradat atau yang disebut kehendak Allah pada diri tadi. Kemudian lagi, ini sering disebut dengan takdir tadi. Dalam Islam, ada dua macam takdir yang dapat dipercayai. Pertama, takdir mubram, yang berarti takdir Allah yang telah ditetapkan olehnya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ini disebut takdir mubram.
Kemudian lagi, takdir mubram merupakan ketentuan Allah yang pasti terjadi, tidak dapat diubah, itu takdir mubram. Kemudian takdir mu'allak adalah sebaliknya. Nah, takdir mu'allak tadi adalah berlawanan dengan takdir mubram. Kemudian ulama-ulama tadi ada terdapat empat macam takdir, ya antaranya takdir ajali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yang disebut yaumi. Keempat juga merupakan bagian dari takdir mubram dan takdir mu'allak. Jadi takdir mu'allak yaitu sebaliknya daripada takdir mubram tadi. Takdir mu'allak yaitu takdir yang masih dapat diubah dengan cara berikhtiar atau berusaha atau berdoa. Ini pandangan secara umum yang sering kita dengar, yang sering kita simak tadi. Namun ketahuilah kepada diri tadi, bagi kita yang insan bermakrifatullah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi pada diri itu merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah di dirimu ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah. Jadi sebenarnya diri kemarin adalah diri Adam Tupana, atau diri Adam tadi tiada. Yang ada itu hanyalah wujud, yang ada itu hanya Allah saja. Sedangkan Adam tadi adalah tiada, ataupun dunia tadi adalah tiada. Jadi segala ketentuan, segala kehendak yang berlaku pada diri dan pada alam itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan rukun daripada iman tadi. Percaya kepada Allah, percaya kepada qada dan qadar Allah. Jadi yang punya wujud, yang punya ada itu Allah. Karena Adam tadi diadakan, Adam tadi tidak memiliki apa-apa. Diri kita lahir ke dunia tanpa membawa sesuatu apapun. Diri kita ada di dunia ini tidak membawa segala sesuatu, membawa harta dan lain sebagainya. Nah, diri tadi. Jadi kalau diri tadi lahir membawa harta benda, nah, tentunya kaya raya sudah tadi. Dan begitu pula masalah kelahiran dan kematian merupakan takdir daripada takdir Allah yang disebut dengan takdir mubram tadi. Karena Adam tadi tiada, tiada kuasa, tiada berkehendak, itu diri Adam. Nah, jadi kalau kita berkehendak sesuatu kepada Allah tadi, ingin merubah kehendak Allah, nah ini suatu kebodohan tadi. Jadi yang namanya kehendak Allah itu berlaku kepada setiap diri insan. Jadi raja tadi bernama Allah, yang jadi raja di diri adalah Allah. Jadi yang berkehendak pun adalah sang raja. Jadi kehendak Allah tadi nampak kepada diri. Tugas kita sebagai hamba adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi kalau makam kehambaan, tugasnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Tugasnya hanya menjalankan perintah. Tugasnya sebagai hamba, diri sang salik tadi, hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Segala hasil adalah urusan Allah. Misalnya tadi,
kehendak Allah kepada diri itu bagi orang yang beriman, yang imannya ihsan, tentu dia akan melihat akan segala afal Allah dan iradat Allah. Misalnya Allah memerintahkan kepada diri insan tadi, misalnya memerintahkan kepada hambanya, wahai hambaku, pergilah engkau ke kebun dengan segera. Yang namanya perintah adalah suruhan sang raja, perintah Allah kepada diri secara langsung. Jadi bagi orang yang bermakrifatullah, tidak ada dinding, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Kehendak Allah itu secara langsung, tidak melewati segala sesuatu perantaraan apapun. Perintah Allah bagi orang makrifat tadi adalah langsung. Seperti kita berbicara sekarang ini, nah langsung, walaupun jarak jauh. Tetapi Maha Suci Allah dengan segala contoh dan misal. Allah tadi sesungguhnya dekat dengan dirimu. Jadi yang maha berkehendak adalah dekat dengan dirimu. Jadi tugas kita sebenarnya, tugas si hamba. Kembali kita kepada pengkajian yang telah lalu. Kajilah kepada dirimu, yang memerintah itu bernama Allah. Yang melaksanakan perintah itu, itulah hambanya Allah. Bisakah engkau menyaksikan af'al Allah? Jadi yang menyuruh, yang memerintah di diri bagi orang yang ihsan, yang dianugerahkan kasab oleh Allah, yang memerintah di dirinya adalah Allah. Karena dia beraja Allah, karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhannya yang maha kuasa tadi adalah Allah. Kemudian yang melaksanakan perintah disebut dengan hamba. Ya Pak Arbani, nah, masih ingat Pak Arbani? Nah, jadi yang memerintah itu bernama Allah. Yang melaksanakan perintah itu ialah hambanya atau kekasihnya Allah. Inilah ilmunya para wali Allah. Inilah ilmunya para nabi dan rasul Allah. Mereka berhubungan dengan Allah secara langsung, tanpa ada perantaraan. Begitu juga diri insan yang telah dianugerahkan ihsan oleh Allah, maka dia berhubungan dengan Tuhannya adalah pun secara langsung, bukan lewat perantaraan seperti buku dan segala sesuatu benda. Tetapi bagi orang yang ma'rifat, perhubungan hablum minallah, hubungan dirinya dengan Allah itu secara langsung, tanpa ada perantaraan. Bagaimana diri bisa mengubah kehendak Allah? Kalau yang kita bicarakan di awal tadi, makna secara umum. Namun makna secara khusus, bahwa diri ini sadar. Sadar betul diri ini adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya diri ini tiada daya dan upaya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dan maha berkehendak. Jadi kehendak Allah itu nampak kepada diri. Jadi tugas kita adalah hanya menjalankan perintah. Kita ini yang disebut, jadi manusia atau insan tadi mengandung rahasia Allah, mengandung rahasia Muhammad. Muhammad ini disebut dengan hamba, hambanya Allah yang mulia, hambanya Allah yang terpuji.
Nah, jadi sebagai hamba, diri kita tadi adalah berkewajiban menjalankan segala kehendak Allah. Lalu kita beri contoh misal, Pak Asnawi misalnya diperintahkan Allah secara langsung kepada dirinya, disuruh Allah ke kebun. Maka yang menjadi kehendak di dirinya, karena ia bertuhan Allah, bertuhan dengan Allah, dia mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Allah, setelah bermakrifat, tugasnya apa? Tugasnya adalah menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas orang makrifat. Bukan hanya lagi kenal mengenal Allah, tidak. Tetapi tugasnya naik. Setelah makrifatullah, dirinya lebih beriman, dirinya lebih percaya, yang dulunya percayanya 50% jadi 100%. Seutuhnya percaya hanya kepada Allah. Kemudian lagi meningkat setelah dia bermakrifatullah, lalu dia bertakwa dengan sempurna. Artinya dirinya sudah beriman, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diri salik menyaksikan Allah, berjumpa dengan Allah lewat musyahadahnya tadi, berjumpa dengan Allah, lalu dirinya bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Tuhannya, yaitu menjalankan segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan kehendak. Inilah malam hari ini berhubungan kehendak Allah dengan diri salik tadi. Karena Allah dekat, kehendak Allah pun begitu nampak kepada diri sang salik. Nah, ketika disuruh ke kebun, nah, bila tak ke kebun itu namanya tidak taat dengan kehendak Tuhanmu. Lalu di dalam bahasa umum, ini dinamakan ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu maknanya umum. Segala amal, gerak dan diam, bicara dan lain sebagainya, yang ditujukan amal tadi kepada Allah, inilah yang namanya ibadah. Yang namanya ibadah tentu adalah perintah daripada Allah. Ini yang namanya ibadah. Jadi menjalankan kehendak Allah itu juga ibadah. Ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus tadi. Karena diri berhubungan dengan Allah, tentu macam-macamlah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu tidak bisa kita jelaskan satu persatu, yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu apa perintah Allah kepada diri tadi. Macam-macamlah perintah Allah, macam-macamlah kehendak Allah kepada diri seorang salik tadi. Yang dia tahu hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Misalnya dalam sholat tadi adalah perjumpaan dirimu dengan Allah itu sholat. Nah, tentu dalam sholat engkau berjumpa dengan Allah, telah berjumpa, engkau berdialog dengannya tadi. Nah, ada dialog, ada munajat dan lain sebagainya. Namun dalam sehari-hari tentu kita hidup berhubungan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur kata orang tidak berbau. Nunggu kapan lagi engkau berjumpa Allah? Katanya nunggu anak saya besar, nanti saya belajar ma'rifatullah. Nunggu saya tidak sibuk kerja, saya akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya umur adalah salah satu takdir ketentuan daripada Allah. Nah, pas anak besar engkau meninggal dunia.
pas engkau sudah pensiun, engkau meninggal dunia. Itu keinginan kehendak dirimu. Nah, bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah. Jadi situasi kondisi apapun, sesibuk apapun dirimu tadi hidup di dunia, jangan menyia-nyiakan waktumu. Jangan engkau sia-siakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan Allah. Nah, nunggu anak besar katanya. Anak besar engkau meninggal dunia. Nah, katanya sibuk. Nah, nunggu waktu lapang engkau meninggal dunia. Kapan lagi engkau hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nunggu di dalam kubur, di dunia saja engkau tak berjumpa Allah. Nunggu dalam kubur, wallahu a'lam. Nah, kapan lagi? Karena gunakanlah waktu yang sedemikian hingga tadi. Waktu yang sempit. Sepandai-pandainya kita hidup di dunia, secerdas-cerdasnya manusia hidup di dunia, pasti akan mati. Tidak ada yang melewati daripada kematian tadi. Pasti mati juga. Sehebat-hebatnya kita bicara, sepintar-pintarnya diri kita, pasti pun kita akan mengalami namanya kematian. Nah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka kehendak Allah tadi nampak kepada diri. Kita ulangi tadi. Kita kaji kepada diri. Yang berkehendak, yang memerintah di diri adalah bernama Allah. Yang melaksanakan perintah itulah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Antara hamba dan Tuhannya tadi tidak berjarak. Tak berjarak antara hambanya dengan Tuhannya. Nah, jadi Pak Asnawi, Kakak Bun. Nah, dengan bersegeralah dirinya pergi ke kebun. Orang lain tak akan pernah tahu bahwa engkau diperintahkan Allah ke kebun. Karena ini hubungannya adalah hablum minallah. Urusan dirimu dengan Tuhanmu. Beda halnya kalau engkau bercerita, kata Pak Asnawi, aku diperintah Allah ke kebun. Orang bingung, lalu timbul berbagai macam perihal. Orang dijelaskan pun tak akan percaya. Nah, kadang-kadang yang dijelaskan pun orang tidak percaya. Nah, apalagi orang tidak bertanya, engkau menjelaskan. Nah, ini susah. Orang tidak bertanya, tetapi engkau memberitanya tadi. Kadang-kadang orang sibuk tadi membicarakan, setelah dirinya meninggal dunia, kok jadi wali Allah? Nah, lagi hidup di dunia, dia dicaci, dicela. Nah, dia dicaci, dia dicela tadi. Karena perihal keadaan dirinya, yang mutlak hanya memenuhi daripada kehendak Tuhannya. Apa yang menjadi kehendak Allah, itu menjadi prioritas hidupnya. Apa yang menjadi kehendak Allah? Bukan lagi kehendak hatinya, bukan lagi kehendak hawa nafsunya, tetapi adalah kehendak daripada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Allah, itu yang dilaksanakan. Kalau orang Banjar tempo dulu, katanya perintah raja, ini buang air besar. Nah, itu perintah raja. Karena raja tadi malikin nas. Allah menjadi segala raja kepada diri tadi. Allah lah yang punya kehendak bagi orang yang beriman. Maka yang mereka dengari, yang mereka taati hanya Allah saja. Memang egois cintanya tadi. Cintanya tidak terbagi-bagi. Nah, kehendaknya tidak terbagi-bagi, yang kehendak yang menjadi kehendak nomor satu di dirinya hanya Allah saja. Dilihat orang egois tadi.
lalu dia berjalan ke sana kemari karena kehendak Allah. Jadi kalau hendak selamat, dua saja jalannya. Yang pertama, engkau ikuti Allah, apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, ikutilah Muhammad Rasulullah. Masih ingat kemarin diri laksana kapal. Yang jadi nahkoda pada diri adalah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata, yang hidup. Diri laksana kapal. Yang jadi nahkoda di depan adalah Allah. Yang jaga kemudi di belakang itulah Muhammad Rasulullah. Jadi dirimu itu laksana kapal perahu. Yang la haula wala quwata illa billah. Dirimu merupakan kenyataan Allah dan kenyataan Muhammad Rasulullah. Jadi hidup matimu berpegang kepada Allah dan berpegang kepada Muhammad Rasulullah. Jadi kalau seorang salik hendak selamat, maka dia berpegang kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Dirinya tadi laksana kapal. Yang jadi nahkoda di depan Allah. Katanya ke sawah, maka yang jaga kemudi nih, jaga kemudi diri tadi. Nah, diri ini laksana kapal tadi. Curuh ke sawah, ke sawah. Yang jaga kemudi adalah hambanya Allah, yaitu Muhammad Rasul Allah, Muhammad kekasihnya Allah. Begitulah diri salik kalau hendak selamat. Maka berpeganglah engkau kepada Allah, berpeganglah engkau kepada Muhammad Rasulnya Allah atau Muhammad kekasihnya Allah. Nah, jadi nampaklah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nampak kepada diri. Yang memerintah di diri tadi, jangan lagi ada kehendak lain di diri selain kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kajilah kepada dirimu, saksikanlah kepada dirimu bahwa yang melaksanakan perintah daripada Allah itulah hambanya, itulah pesuruhnya Allah, itulah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi diri laksana kapal tadi. Nah, maka dia beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad Rasulullah. Nah, jadi yang namanya Asnawi tadi, Pak Asnawi, itu tajalli Allah, tajalli Muhammad, nampak kepada diri. Muhammad di sini adalah yang namanya hambanya Allah, yang mulia, yang terpuji, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah. Jadi kalau Tuhanmu menghendaki, nah si Allah tadi menghendaki, ke timurkah, ke baratkah engkau hari ini, kehendaknya lah yang engkau turuti. Kehendak Allah yang dirutu. Kalau kita tidak beraja Allah, berarti kita beraja hawa nafsu diri kita. Atau kita mempertuhankan nafsu, mempertuhankan iblis dan setan. Perlu kita ketahui bahwa, adakah engkau pernah melihat setan mencuri ayam orang? Adakah engkau pernah melihat setan berjinah? Adakah engkau pernah melihat setan merampok? Adakah engkau pernah melihat iblis menjual anaknya? Yang nampak pada alam semesta ini manusia yang jahil, yang berjinah manusia, yang berjudi manusia, yang menjual anaknya manusia,
yang membunuh kedua orang tuanya manusia. Adakah engkau pernah melihat iblis dan setan tadi? Karena iblis dan setan itu adalah tajalli daripada diri manusia. Jadi kalau hendak melihat iblis dan setan, itulah diri kita yang jahil, diri kita yang suka maksiat. Janganlah kita memburukkan segala sesuatu, iblis laknatullah dan segalanya tadi. Diri kita itu lebih daripada orang yang hina tadi, bila tidak menjalankan perintah Allah. Diri kita tadi yang ingkar dengan Tuhan, lalu kita burukkan iblis. Jadi sebenarnya yang namanya setan atau iblis tadi nampak bila kita maksiat, nah itulah nyatanya iblis dan setan. Nah, setan suka merayu, bila ada manusia suka merayu orang, membawa orang maksiat, nah itu merayu-rayu, itu namanya setan. Nah, bila ada yang ingkar dengan Tuhannya, inilah senyata-nyatanya iblis. Mencari iblis kemana? Adakah tahi iblis engkau pernah lihat? Kalau yang ada di TV itu, ya hayalan orang. Nah, iblis perang dengan dewa, iblis perang dengan Tuhan, mana ada? Berarti iblis punya kuasa. Orang Islam percaya bahwa yang maha kuasa itu Allah saja. Lalu kita didongeng-dongengkan dengan hal yang demikian tadi. Yang kuasa itu hanya Allah semata. Yang berkehendak itu Allah semata. Segala kehendak Allah tadi, baik dan buruk, bersumber daripada Allah. Namun ketahuilah bahwa segala kehendak yang buruk, afal Allah yang buruk tadi, tajalli kepada makhluk yang namanya iblis dan setan. Tajalli segala sifat buruk Allah itu nampak kepada iblis dan setan. Jadi kehendak afal Allah yang buruk tadi tajalli kepada setan. Kemudian tajalli kehendak Allah afal Allah yang baik nampak kepada diri yang mulia, disebut dengan hambanya Allah yang mulia adalah Muhammad. Jadi Muhammad atau hamba yang mulia, kenyataan Allah juga sama tajalli Allah. Iblis pun sama tajalli daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah qada dan qadar Allah. Semua adalah ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk bersumber daripada Allah. Namun kita diajarkan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah Muhammad Rasulullah itu sebagai contoh suri tauladan yang baik. Jadi kehendak Allah yang buruk itu nampak kepada iblis. Iblis mana? Nah, iblis tadi yang mana iblis? Yang suka berzina, yang menjual anaknya, yang suka berpoya-poya dan lain sebagainya, itulah iblis. Iblis yang mana yang kita cari? Iblis tadi nampak kepada diri kita. Begitu juga Muhammad tadi nampak kepada diri. Nampak kepada diri tadi. Jadi bila ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah, maka ini dinamakan kehendak hawa nafsu atau datang daripada iblis tadi. Sedangkan Muhammad tadi itu menjalankan perintah Allah. Sedangkan iblis tadi menjalankan yang dilarang Allah. Iblis tadi, kedua-duanya merupakan ketentuan kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada kehendak yang baik, ada yang kehendak yang buruk. Nah, nanti bingung tadi. Nah, kadang-kadang kita bingung. Ini kehendak Allah kah? Kehendak siapa? Kehendak tadi satu saja kehendak tadi. Cuma jalannya bercabang dua.
ada yang baik kepada diri Muhammad yang mulia. Kepada diri daripada iblis adalah kehendak yang buruk. Kedua-duanya adalah tajalli daripada af'al Allah. Tajalli daripada kehendak Allah, iradat Allah. Tanpa kehendak Allah, iblis dan Muhammad pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang maha kuasa adalah Allah. Berbeda halnya dengan tontonan yang kita lihat di televisi. Setan bisa merayu, menggoda, dan lain sebagainya. Setan punya kekuatan dan lain sebagainya. Nah, setan bisa melawan Tuhan, apalagi kerajaan Tuhan bisa digusur oleh iblis, raja iblis. Padahal kita senang nontonnya tadi, padahal nyata dibohongi. Nah, tapi kita suka yang bohong-bohongan. Ya kapan madari. Nah, iblis berperang dengan kerajaan apa? Dengan Tuhan. Nah, macam-macam lah. Jadi musuh yang tersembunyi, nah ini yang paling sulit dikalahkan ialah hawa nafsu yang tidak terkendali. Hawa nafsu yang tidak mengenal Tuhannya. Hawa nafsu yang tidak bertuhan, atau diri yang tidak mengenal Tuhan. Nah, lalu siapakah yang dia taati? Tentu orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah akhlak dan budi pekertinya mulia. Walaupun perilaku dan perbuatannya tidaklah sama dengan orang umum pada perbuatan orang pada umumnya tadi. Misalnya dalam bertakwa tadi, tentunya tidak sama orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tentu berbeda orang yang ingin mendekatkan dirinya dengan Allah. Atau orang yang mengenal Allah tentu berbeda segala amal ibadahnya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Seperti halnya orang yang bisa berjumpa dengan presiden secara langsung, berbeda dengan dirinya yang hanya terkurung di kamar saja tadi. Nah, yang tidak bisa mengenal, tidak bisa berjumpa. Lalu Imam Ghazali melambangkan diri tadi laksana semut hitam. Di bawah batu hitam, di gelap, di malam yang gelap gulita. Inilah orang yang kafir, yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita sesedikit kafir orang. Nah, itu ada kemarin cerita tadi, sedikit pak takbir kalau engkau tak mengenal Tuhan, sedikit la ilaha illallah, kalau anda tidak mengucap la ilaha illallah, anda berarti kafir. Kafir apanya? Kalau cuma kata-kata, sedikit kafir. Orang bawa bendera macam-macam kafir. Nah, macam-macam aja tadi. Yang kafir itu adalah orang yang tak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti diri orang yang membawa bendera tadi merasa paling benar tadi, paling alim daripada orang lain, karena cuma sering mengucapkan takbir, karena sering membawa bendera ke sana kemari. Jadi sebenarnya hendaklah engkau terlebih dahulu mengenal Tuhanmu. Hendaklah terlebih dahulu engkau menyaksikan akan Tuhanmu. Sehingga kita tidak boleh tidak mudah menyalahkan orang lain tadi. Tidak mudah mengkafirkan orang, sesedikit kafir orang. Sesedikit mau bunuh. Nah, kalau orang tidak mengucap la ilaha illallah mau dibunuh, apa ini hukum apa? Pernahkah Tuhan mengajarkan hal yang demikian tadi? Kemudian kita lanjutkan daripada Al-Hikam tadi. 40 tahun silam seseorang berkata kepada aku, bila Allah menempatkanku pada suatu kondisi ahwal, tidak pernah sedikit pun aku kesal. Bila dia memindahkanku ke kondisi lain, tidak pernah pula sekalipun aku menolaknya. Ungkapan ini adalah buah daripada ilmu pengetahuan makrifat tentang Allah
dan ketuhanannya. Masih ingat tadi, Allah itu namanya, Tuhan itu adalah pangkatnya. Nah, jadi Allah tadi adalah namanya, Tuhan itu adalah pangkatnya. Nah, diri tadi adalah kenyataannya. Jadi diri dan alam tadi kenyataan Allah, wujud Allah. Sedangkan Allah tadi namanya, Tuhan itu pangkatnya, yaitu Sang Pencipta. Jadi kehendak Allah atau kehendak Tuhan tadi nampak kepada diri dan nampak kepada alam semesta. Jadi kehendak Allah nampak kepada diri, kepada alam semesta tadi. Nah, kemudian kadar tadi mencakup apapun yang terjadi pada seluruh makhluk di seluruh alam semesta ini. Makhluk tadi selain daripada Allah. Mulai dari kebaikan, kadar tadi, keburukan, kejahatan, keimanan, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, dan lain-lain. Kadarlah yang sering disebut dengan takdir. Jadi baik keburukan, kejahatan, keimanan, kekufuran, dan kekafiran itu merupakan kadar daripada Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ketentuan. Nah, misalnya padi tadi. Padi, tahu kan padi? Padi itu ada yang berisi, ada yang padi hampa. Nah, yang namanya padi ditanam daripada bibit yang sama. Cuma hasilnya ada yang padi yang berisi, ada yang padi yang hampa. Kalau padi yang hampa ya dibuang, ya dibakar Pak Arbani ya. Nah, jadi dibakar, ditungku. Kemudian jika seorang membenci keadaan dirinya saat ini, lalu ia bersikukuh ingin pindah dari keadaan itu dan menghendaki kehendak lain yang berbeda dengan apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya ia tidak mengenali Tuhannya sama sekali dan sudah bersikap tidak sopan kepadanya. Tentu ini adalah tindakan menentang hukum waktu yang diisyaratkan oleh kaum sufi. Bagi kaum sufi, menentang hukum waktu merupakan dosa yang besar. Janganlah meminta Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kau bisa dipekerjakannya. Jika memang Dia menghendaki, niscaya Dia mempekerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dalam kondisi itu. Nah, jadi segala sesuatu setelah kita bermakrifatullah, segala sesuatu kita percayakan kepada Allah. Yang jadi raja di diri tadi adalah Allah. Yang punya kehendak di diri tadi adalah Allah. Jangan ada kehendak lain selain daripada Allah. Bila ada kehendak selain daripada Allah, nah, maka syiriklah diri tadi. Karena yang maha berkehendak di diri tadi hanya Allah saja. Nah, begitu juga alam semesta tadi. Jadi apapun yang menjadi kehendak di dirimu, itu kehendak Allah. Jika Dia menghendaki segala sesuatu, maka laksanakanlah. Nah, yang melaksanakan ini tugasnya adalah tugas si hamba tadi. Jalankan apa yang diperintahnya. Ini setelah kita ma'rifatullah. Nah, lalu contohnya tadi, sebagai misal Pak Asnawi, engkau pergi ke ladang, engkau pergi ke kebun. Saking dekatnya dirinya dengan Tuhannya. Dekat di sini bukan membicarakan tentang jarak.
hubungan kedekatannya tadi. Tidak ada batasan, tidak ada dinding dan hijab lagi antara dirinya dengan Tuhannya. Nah, Pak Asnawi, engkau pergi ke pasar. Nah, pergilah ke pasar dirinya. Inilah amalnya para arif billah. Amalnya yang jauh daripada riya dan ujub. Nah, jauh daripada riya. Karena tidak tampak amal ibadahnya dilihat orang lain. Nah, orang lain tidak tahu, padahal dia menjalankan kehendak Allah, menjalankan perintah Allah. Jadi kalau disuruh Allah, Pak Asnawi taati apa yang diperintahkannya. Misalnya dilarang, Pak Asnawi, janganlah engkau kemana-mana hari ini, jam ini. Jangan kemana-mana. Tak bolehlah engkau kemana-mana. Karena engkau mentaati kehendak Tuhan. Berbedalah engkau yang tak mengenal Allah tadi. Bingung. Bertuhan bingung. Hendak mentaati Tuhan yang mana? Lalu pergi ke sawah, ke ladang tadi. Kada diperintahkan Allah. Tapi kehendak hawa nafsunya sendiri. Dia berbuat segala sesuatu kehendak dirinya. Sedangkan para arif billah, mereka berbuat segala sesuatu karena Tuhannya. Nah, mungkin hal ini tidak tertulis secara langsung di kitab Al-Hikam. Namun begitu pentingnya menuruti, melaksanakan perintah atau kehendak Allah itu lebih penting daripada segala sesuatu. Nah, jangan ditunda-tunda kalau kehendak Allah tadi. Nah, disuruh ke kebun. Sampai engkau meninggal dunia pun akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tugasmu akan berakhir pada hari sekian, jam sekian. Ini banyak yang terjadi bagi para arif billah tadi, karena kecintaannya, karena ketakwaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berpisah satu detik pun, satu menit pun berpisah dengan Tuhannya. Dirinya selalu terhubung dengan Tuhannya, bahkan seluruh gerak dan diamnya, bicaranya hanya karena Allah semata, bukan karena lainnya. Kira-kira mampulah kita kayak itu, Bang Sarian? Nah, orang lain mampu, kenapa kita tidak? Orang lain mampu, makanannya sama, makan nasi. Orang Jakarta beda kah dengan orang Banjar? Jadi kita sering berziarah ke makam wali Allah, tetapi sedikit kita mengamalkan ilmu daripada wali Allah. Mengapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dirimu ihsan di dalam beribadah? Hendaklah engkau di dalam beribadah, engkau melihat akan Allah. Ibadah tadi apa? Ia menjalankan segala kehendak Allah, termasuk ke sawah, termasuk ke ladang, termasuk ke kantor, termasuk berbuat segala sesuatu itu karena perintah Allah. Nunggu sebagai hamba yang baik tadi, nunggu perintah Tuhanmu, apa yang diperintahnya itu yang dikerjakan. Nah, mungkin orang lain tadi menganggap dirimu ya macam-macam lah pandangannya tadi. Nah, menganggap pandangannya macam-macam. Mereka menunggu kada dan kadar Allah, menunggu kehendak Allah nina ditunggu, iradat Allah ditunggu. Jadi segala sesuatu yang mereka buat berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, adalah disuruh jalannya menyimpang,
tidak beriman kepada Allah, tidak takwa kepada Allah. Malah seterang-terangnya engkau diberi cahaya nurnya Allah supaya engkau mengenali Tuhanmu dan lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhanmu. Nah, kalau hendak jelas kalam Allah tadi, bersihkan hatimu selain daripada Allah. Isi hatimu tadi hanya menyebut asmanya Allah. Kalau belum bisa juga, makanan yang nampak itu hanya wujud Allah. Yang ada tuh, yang dipandang tuh, jangan ada pandangan lain selain daripada Allah. Nah, kalau hendak sampai kepada Allah, bermusyahadah. Tiada yang mewujud kecuali hanya wujud Allah. Yang kau pandang, yang nampak itu hanyalah wujud Allah. Setelah yang nampak hanya wujud Allah, engkau dianugerahkan lagi kasab, yaitu di mana tiada wujud kecuali hanya zat Allah saja yang kau lihat. Zat Allah saja yang kau lihat. Hanya kemarin bertahap. Nah. Jadi sebenarnya intinya di sini Tuan Syekh menyarankan bahwa taatilah kehendak Allah apapun kondisinya, apapun keadaannya. Engkau dalam keadaan sibuk di dunia, tetap taat dengan Tuhanmu. Engkau tidak lapang, tidak mengurus dunia lagi, artinya engkau pensiun sudah, pekerja di dunia, tetap engkau taat dengan Tuhanmu. Apapun kondisi, apapun keadaan diri, senantiasalah engkau beriman dan bertakwa kepada Tuhanmu. Nah, mau diulangi lagi. Nah, Bang Syariah yang memerintahkan di diri itu, yang jadi raja adalah Allah. Yang melaksanakan perintah itu hambanya Allah. Nah, bahasa sederhana itu walinya Allah. Jangan mencari wali karena kedua orang tuamu adalah wali yang masyhur, wali yang terbesar. Hendaklah engkau taati kedua orang tuamu tadi. Karena diri manusia pun, dirimu tadi adalah kenyataan daripada kedua orang tua. Jadi dalam situasi kondisi apapun, hendaklah yang kau taati tadi adalah kehendak Tuhanmu. Karena dunia ini kada menjamin. Dunia tadi selain daripada Allah tidak ada yang bisa menjamin. Amalmu pun masih diperhitungkan, masih ditimbang. Kalau engkau mengandalkan amal, amal pun masih ditimbang, amal pun masih diperhitungkan. Sedangkan yang menyelamatkanmu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja tempatmu berpegang tadi. Kalau hendak selamat, laksana kapal tadi, yang jadi nahkoda di depan, menjadi raja pemimpin di diri tadi adalah Allah. Kemudian yang jaga kemudi diri, yang jaga diri belokan ke kiri ke kanan adalah Muhammad Rasulullah, kekasihnya Allah. Jadi laksana kapal bisa apa? Nah, yang jadi juragan nahkoda Allah. Yang maha melihat mana? Karena Allah tajalli kepada si hayat. Allah sudah menjadi sekalian nyawa. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, inilah nahkoda pada diri kapal kita tadi. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata. Kalau tidak Tuhanmu yang kau taati, siapa lagi? Kalau tidak Tuhanmu yang kau ikuti, yang kau turuti kehendaknya, lalu kehendak siapa? Kepada siapakah kita mengabdi? Illahinnas. Tentunya kita mengabdi hanya kepada Allah. Nah, jadi mengabdilah diri kepada Allah
dengan sepenuhnya. Jadi mengabdi kepada Allah, apapun yang terjadi pada diri, kehendak Allah. Apapun yang menjadi tujuan tadi adalah engkau bertakwa. Nah, seperti diri tadi diperintahkan ke pasar, perintahkan ke kebun, naik contoh misal sederhana. Disuruh berdagang, berdagang, Pak Jonda, suruh berdagang. Kecuali Allah merubah, menghendaki dirimu berubah, barulah engkau berubah. Apakah hendaknya tadi? Mula-mulanya di pagatan. Lalu Allah berkehendak di dirimu, lalu dipindah ke samping. Yang menghendaki tadi Allah. Maka dalam situasi kondisi apapun, mau engkau berdiam di pagatan kah? Mau engkau berdiam di sempit, di sempit kah? Hendaklah engkau senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Waktu kita lapang kah? Waktu kita sehat kah? Hendaklah engkau taat pada Tuhanmu. Baik waktu lapang maupun waktu sehat. Jadi amalnya tadi tak perlu orang lain tahu, engkau menjalankan perintah Allah. Dan kalau engkau menjalankan ketakwaan seperti ini, malaikat kada kecatatan, mereka rakib atib arbani. Buang air besar, buang air kecil karena perintah Allah. Melangkahkan kaki satu langkah pun karena perintah Allah. Engkau ke kebun nyadap karet juga karena perintah Allah. Engkau ke pasar pun karena diperintah Allah. Engkau tidak makan sesuatu pun karena dilarang oleh Allah. Mana bisa kecatatan malaikat? Nah, kada bisa kecatatan lagi malaikat tadi. Tetapi kalau engkau hitung-hitungan dengan Allah, nah, hitung-hitungan 1000, 2000, kadang-kadang banyak yang lupa. Sejam 2000 ingat dengan Tuhan. Sehari 24 jam. Sejam aja. Nah, banyak-banyak akan 4 jam ingat dengan Tuhan, 20 jamnya lupa dengan Tuhan. Tidak taat dengan Tuhan. Nah, maka sesungguhnya demi masa manusia tadi selalu dalam keadaan merugi. Kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang tidak pernah rugi. Imannya seperti apa? Imannya di mana engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwanya selalu setiap saat. Setiap saat, setiap keadaan, apapun keadaanmu. Jangan takwa tadi pilih-pilih. Artinya pasang peci aja takwa. Nah, pasang peci baru takwa. Kalau ke kebun mencangkul tidak takwa, tidak perintah Tuhan, lalu dosalah yang kau kerjakan karena kada perintah Tuhan. Mancing ikan dan lain semuanya, karena diri kita selalu diperintahkan beriman dan bertakwa kepada Allah. Demi masa, demi waktu yang terus berputar, kita akan mengalami kerugian kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Imannya di mana engkau di dalam beribadah tadi melihat lengan Tuhanmu. Nah, di mana segala gerak dan diammu adalah karena kecintaan dan ketakwaanmu kepada Tuhanmu. Jadi membunuh hawa nafsu tidak mungkin, tetapi mengendalikan hawa nafsu. Artinya membunuh tadi tidak ada lagi kehendak dirimu. Yang ada itu hanya kehendak Tuhanmu. Buanglah sangka-sangkaan dirimu. Ada kehendak lain selain daripada Allah di diri tadi. Nah, buang segala sangka-sangkaan. Karena sangka-sangkaan inilah yang menghijabi dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang namanya halwat tadi itu menjalankan perintah Allah. Halwat, misalnya diperintahkan berhalwat tadi, bersunyi diri, disuruh ke pasar, diam sampai di pasar baru. Kalau disuruh bicara oleh Tuhanmu baru bicara, mungkin ini terdengar aneh lah bahasanya. Kalau kita bicara ini mungkin bagi orang yang marifat tak aneh lah. Kalau seorang salik disuruh Tuhannya bicara, barulah dia bicara. Disuruh Tuhannya berbuat, barulah dia berbuat. Ini orang yang takwa kepada Tuhannya. Sebenarnya hamba tadi, sebenarnya orang abdi yang hanya tunduk dan taat kepada perintah Tuhannya. Kalau engkau bicara tadi, hanya karena kehendak Tuhan. Kadang cari dalil lagi tuh. Karena dirinya sudah terhubung dengan Tuhannya secara langsung. Artinya apapun yang diperintah Tuhannya menjadi tugas dan amanah yang harus dia laksanakan. Sangguplah bajak. Orang makrifat kalau cuma belajar makrifat saja tidak praktik di lapangan sia-sia. Cuma kenal-kenal tapi tidak taat dengan Tuhan, apa? Bicara makrifat tetapi tidak taat dengan Tuhannya, karena bicaranya saja yang tahu. Tapi prakteknya, siapakah yang menyuruh engkau bicara? Yang menyuruh adalah Allah. Yang memberi kuasa bicara adalah Allah. Maka engkau suhud dalam musyahadah tauhidul af'al. Tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Misalnya dalam menghadapi kehendak Allah, Pak Asnawi yang disuruh berkebun tadi, bertani. Kalau dia nanam padi, padinya disuruh dirawat, dipupuk, dipelihara. Kalau padinya pun rusak, itu pun kehendaknya. Jadi berapapun Haji Ondel yang diberi Allah ketika engkau berdagang hari ini, misalnya 50 ribu kah, 10 ribu kah, itu sudah kehendaknya. Tugasmu apa ya? Berdagang, buka dagangan. Tugasmu bukan menentukan hasil, tidak. Tugasmu hanya disuruh berdagang, berdagang, bejep. Dagang, jualan sebagus-bagus. Apa yang diperintahkan Tuhanmu tadi? Masalah hasil, urusan Allah, engkau ikhlas reda saja. Apapun yang disuruhnya, apapun yang diperintahkannya. Seperti Pak Jonnya berdagang, buka aja dagangan tadi. Masalah hasil, urusan Allah. Karena datang ke Tuhan Guru, warung saya ini ditaruh orang pembenci kah? Ditaruh orang guna-guna kah? Macam mana? Buruk sangka. Ada kemarin orang haji datang ke rumah nih, perkara hilang HP, maksa-maksa. Siapa malingnya? Sampai berapa kali maksa-maksa? Dahja, di sini bukan tempat hal seperti itu. Kata saya, lapor aja bu sama polisi. Masa hilang HP datang ke tempat kita? Anda punya harta banyak, tak pernah lapor ke sini. Hilang HP, lapor ke sini. Apa urusannya dengan kita? Seandainya engkau hilang iman, bisalah engkau berdiri. Kita bisa apa? Yang menentukan tadi adalah polisi, tugas orang kehilangan HP. Lalu beri apa? Karena keseringan beliau minta tolong tadi. Tolong. Hilang HP, ibu. Lalu kata kita, siapakah yang mengambil tadi? Kata ibu, sampai bertele-tele bicaranya tadi, minta tolong tadi. Hai ibu, ketahuilah, yang mengambil HP-mu tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis cerita. Mau apa lagi? Yang memberi rezeki selama ini bukankah Allah? Yang berhak mengambil rezeki tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka pandai-pandailah engkau bersyukur. Kalau tidak hari ini, engkau pun bisa setruk. Hartamu yang kau cintai lebih berharga kesehatan ini bisa hilang. Hendak setruk kah di sini? Apa? Nah, masalah HP kadang-kadang manusia ribut. Masalah keimanan tak pernah ribut tadi. Nah, bukankah Allah tadi Maha Kuasa? Nah, jadi jawabannya kalau Allah mengambil, apa keterangannya? Allah yang memberimu rezeki dan Allah pula yang mengambil. Nah, karena miliknya tadi. Karena yang kuasa tadi hanya Allah. Makhluk tadi hanya sebagai kenyataan daripada af'al Allah. Ibu, kalau tidak kehendak Allah, tak mungkinlah HP-mu hilang. Nah, hartamu yang banyak melimpah masih banyak. Supaya sadarlah diri tadi bahwa namanya kehendak Allah berlaku tadi. Nah, tetakun orang yang kada tahu, jawabnya ya Allah yang mengambil. Kalau nuduh si A, si B, nah, karena tadi segala sesuatu adalah menjadi kehendak Allah. Nah, ya macam-macam lah. Jadi kadang-kadang ada yang datang ke tempat tadi, ada yang meminta segala sesuatu yang memaksa di luar keadaan dirinya. Nah, ada yang berkehendak kaya, dia tanya, kenapakah hidupku selalu begini? Nah, dia tak sadar diri. Nah, tak sadar diri, hidup susah terus. Gimana susah? Diberi kerjaan dihianati. Orang kerja misalnya 5 jam, dia kerja cuma 3 jam. Nah, diberi kepercayaan dia hianat. Bagaimana rezeki tadi? Nah, bisa banyak. Nah, karena pekerjaannya sendiri yang menghinakan dirinya. Lo kadang-kadang nangis-nangis, kenapa Tuhan jadi begini? Anda tak sadar diri. Nah, ingkar. Nah, bagaimana orang bisa percaya, Bang Sarya? Nah, kalau orang ditipu terus, orang malas juga bawa kerja, bawa usaha. Nah, lalu menyalahkanlah tadi. Nah, memang kehendak Allah yang nampak kepada diri tadi. Jadi segala sesuatu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sadar diri tadi. Nah, baik rezeki dan lain sebagainya sudah kehendak Allah. Dan ajal kematian pun sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cerita. Katanya, ini ada tamu cerita tadi. Bila menceritakan rahasia ketuhanan, umur jadi pendek. Emangnya umur tadi bisa dipanjangkan? Umur tadi adakah yang bisa dipanjangkan? Karena usia meninggal tadi, waktu wafat itu sudah ketentuan Allah. Tak bisa dipanjang-panjangkan, dipendek-pendekkan, mau engkau berdoa ke apapun. Karena itu sudah ketentuan Allah. Tugasmu adalah menjalankan kewajiban. Bukan menambah-nambah panjang umur. Laksanakan kewajiban, laksanakan perintah Allah. Nah, apa yang diperintahkan Allah, laksanakanlah kepada diri tadi. Nah, semoga malam hari ini kita mendapat hikmah daripada pengkajian kita malam hari ini. Jadi laksanakanlah segala kehendak Allah. Apapun yang menjadi kehendak Allah kepada diri. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sedikit. Kalau ada yang ditanyakan, nah, kita tutup dulu pengajian malam hari ini. Atas segala kesalahan dan kehilapannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.